Dadah, sini aja. Dadah. Hai, kali ini kita berada di Taman Hutan Kota Langsa bersama Ratu Arab dan Adik Comel. Nah, jadi dia gambar itu seperti ini ya. Seperti apa nanti isinya, ikutin terus ya. Nanti bisa main bebek itu, tapi kayaknya masih tutup guys karena masih panas. Kita foto dulu di sini ya. Jadi danau buatannya bagus ya, karena dia warnanya itu kayak biru-biru gitu dan bagus banget buat keluar. Jadi sekarang aku berada di jembatan yang dia kayak tembok juga gitu. Kayak bagus banget, jernih dan bersih ya. Naik bebek ya? Iya. Mau naik bebek ya? Itu ya. Yang mana bebeknya? Warna apa? Jadi kita pakai pelampung dulu. Pakai lah. Anak kecil enggak pakai pelampung? Anak kecil enggak pakai pelampung? Kayaknya ini kebesaran kan. Jadi agak kayak kecekek. Sendiri guys, nggak mesin. Mau ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan berarti dia ke kiri. Ini, nah ini dia apanya? Di kanan ke kiri guys, kiri berarti sekarang. Ini ya ini. Mana sih nggak nampak? Lurus. Jadi tadi itu kita di sini. Di jembatan Tombok Cina. Tembok Cina. Bebek kita warna biru, guys. Guys, ketampar. Bebek enggak dibolehin ini sama bosnya. Kita enggak bisa belok, kita nyangkut. Wih, keren, jenggot dia bebeknya. Menurut ibu dia, bagaimana kesannya di tempat ini? Luar biasa. Luar biasa, apakah recommended? Banget. Bisa diulang? Bisa diulang. Bisa diulang. Yeay. Ayo cari bebek.
Jadi kita di sini mau makan mie kepiting. Rekomendasi dari Ibu Ratu Arab. Lebih kali, ya. Kita coba nanti ya, bagaimana rekomendasi dari Ibu Ratu Arab tentang mie kepiting yang katanya mantap rasanya. Oke? Ini dia mie kepiting. Ini kepitingnya rasanya gimana? Kita cobain ya. Kali ini kita berada di depan hutan mangrove Langsa. Nah, itu dia tepat berada di belakang kita. Jadi bagaimana isinya nanti kita lihat ya. Ya, 10.000 ya. Meca. Ya, begitulah tadi perjalanan kita sebentar aja ke mangrove karena bos besar sudah merengek. Ya, Aicha merengek karena tadi jambunya diminta sama monkey. Aduh. Oke guys, kita balik ya guys ya. Jadi bagus hutannya, tapi ini jalannya masih setengah. Nggak tahu kalau sampai ujung sana tuh apakah masih tikungan atau lurus-lurus kayak gini juga. Tapi ini recommended buat dikunjungi kalau kalian sedang libur ke Kota Langsa. Oke, makasih udah ikutin video kita. See you next time. Bye. Look at the back.